Pada akun Instagram @sultanreceh tampak dalam video seorang lelaki tengah duduk di ruangan dapur. Lelaki yang masih berusia muda itu duduk di depan kompor yang menyala. Di samping pria tersebut ada jerigen minyak, tumpukan piring, dan barang-barang dapur lainnya. Pria tersebut memakai kaos berwarna biru dan celana jeans, sedangkan telapak kakinya beralaskan sandal. Lelaki itu tampak sedang makan, bahkan dalam video tampak sekali seorang karyawan itu makan dengan lahapnya, hingga kedua pipinya menggelembung saat mengunyah. Menurut si pembuat video, lelaki muda itu adalah karyawan sebuah restoran. Tidak disebutkan nama restoran dan juga lokasi tempat perekaman video tersebut. Namun si perekam video tampak teman sekerja pemuda tersebut. Si perekam juga awalnya tampak merekam teman-temannya yang sedang makan itu secara diam-diam. Saat si pemuda menyadari dirinya direkam ketika makan, dia tampak malu-malu meskipun tetap mengunyah hingga kedua pipinya menggelembung. Ternyata pemuda pegawai restoran itu makan hanya dengan nasi putih tanpa lauk-pauk apapun. Konten saja, warganet terkesiap dan membanjiri kolom komentar unggahan tersebut.